ini dari istriku yang tercinta, terbaik, terbest in the planet ya. Ini luar biasa banget. Happy birthday Bang Atta, puji itu. Kasih puji loh ini. Kan enggak mungkin kalau kita bilang ini buat Ade bukan buat kamu, enggak enak kan. Ya udah buat kakak, semua buat kakak pokoknya. Sampai yang tadinya buat adenya dibilang buat kakak. Dan menurut saya kalau ditanya ke saya karena bagaimana personal branding, menurut saya itu penting. Punya sayap, sayap bidadari, kamu yang terindah, tidak butuh juri, mimpi jadi nyata, mataku berseri, hidupku bersinar, layaknya mentari. Selamat pagi, selamat morning. Sebelum aku mau berangkat kerja, ada undangan. Podcast aku ini mau menghargai semua teman-teman yang udah ngasih kado luar biasa nih guys. Keren-keren banget. Bukan hanya dari keluarga, dari orang-orang sekitar. Padahal ini gak bikin acara, tapi banyak banget yang ngirim kado. Sebenarnya saya kemarin tuh masih ada banyak banget cuma Udah banyak dibuka-bukain. Dan juga ini tuh bukan kado saya doang ya, tapi kadonya Azura juga ada. Kemarin itu banyak banget yang udah keburu. Gak tahu ya, kemarin tuh dikumpulin di sini tiba-tiba udah nggak ada sayang. Jadi karena kita buru, yang penting kita bisa udah buka ya kado-kadonya. Ini luar biasa banget. Aku udah nggak sempet ngumpulin lagi guys, padahal kemarin itu banyak, cuman nggak tahu kado-kadonya pada kemana. Jujur. Kue juga kemarin banyak. Ini yang sisa tinggal. Karena kemarin kan kalau takutnya. Iya, jadi kemarin tuh satu meja isinya kue semua. Dipotong-potong dan dibagi-bagi. Betul, tapi emang karena kan ini kita gak bikin acaranya ya. Jadi kadonya itu gak sebanyak kayak waktu kita bikin acara kan. Sampai dari ujung sana sampai ujung sana isinya semua kado. Oke, yang penting tuh doanya dari teman-teman. Gak harus semuanya yang ngasih kado juga ya kan. Ya mungkin teman-teman udah tahu ini beberapa kado. Kalau ini kemarin udah di-spill ya, ini dari Bunda dan Pipi dengan siapa? Dermansyah. Ini dari istriku yang tercinta, terbaik, terbest in the planet ya. Ini luar biasa banget. Dan ini dari Abdi Om, best bro ini ya tuh. Ini mesti kan buat saya. Tapi kenapa dia ngasih foto? Ngasih kado tuh? Foto dia. Dan ini dari Torik, ya dari Torik. Happy birthday Bang Atta, puji itu. Kasih puji loh ini. Kemarin sumpah guys banyak banget kado sampai papan bunga di depan banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Guys. Untuk Azura. Jadi guys ya, ini yang sudah aku prediksi dari dulu. Ketika aku ulang tahunnya akan dekat sama anakku, orang tuh nanti akan ngasihnya kadonya ke anakku. Tapi nggak apa-apa, emang namanya rezeki. Makasih ya, ini Kak Maharani. Wih, terima kasih. Lucu banget, ampun gemes. Warna putih lagi. Sayang. Oh, sorry. Lihatlah ini, jangan pakai itu. Ini dari Kece. Terima kasih Kece Group, Bos Aan. Udah disu guys. Guys, ya aku sampai dapat jam itu 3. Jadi aku kalau 10 kali ulang tahun aku udah punya jam 30. Karena semuanya pada tahu aku suka jam. Nah, kalau ini udah tahu kan semua. Ini dari anakku tercinta. Pak, Amina. Baru dikasih udah baret-baret Azura. Mana baret sih, Sing? Bukan, ini disimpan. Kalau kado kan kita nggak bisa milih ya brandnya apa-apa-apa yang namanya dikasih kado. Dari Ibu Rati. Buat Ade. Wow. Dari Ibu Rati. Luar biasa ya. Yang ini dari Pak Anies Baswedan. Masya Allah, terima kasih Pak Anies. Ini dari Pak Prabowo. Makasih Pak Prabowo. Meta, dari Meta. Terima kasih Instagram. Ini dari Dental Clinic. Hah? Dokter Devia. Dari Dr.
keren banget sih Dokter Devia. Keren banget Dokter Devia. Top Dokter Devia ini. Dari itu dari Medisoft. Medisoft kan lumayan iya, guys. Dari gak beli kapas lagi. Sama Amina dibuka-bukain. Iya, sorry ya guys. Karena setiap dia ada datang kiriman bunga apa balon dia tuh ngerasa itu udah. Dia ngerasa itu kado dia semua guys. Dia bilang itu buat kakak buat kau biar dia kan nggak ngerasa. Iya. Karena dia langsung pas datang di bawah masuk tuh gini. Wow, wow, jadi dia tuh kalau ada kado langsung dibuka. Jadi kemarin di situ ada puluhan kado, setiap ada kotak tuh disangkainnya tuh semua pokoknya buat dia. Kan nggak mungkin kalau kita bilang ini buat Ade bukan buat kamu, nggak enak kan? Ya udah buat kakak, semua buat kakak pokoknya. Sampai yang tadinya buat Adenya dibilang buat kakak. Jadi kado Adenya ada boneka semua diambil di bokas tuh, ada yang boneka duyung dan lain-lain. Oke guys, alhamdulillah inilah membuktikan Bhinneka Tunggal Ika dari keluarga semua, dari capres-capres juga alhamdulillah. Capres-capres. Dan dari Pak Prabowo, Pak Anies, hatur nuhun, terima kasih banyak. Dan Pak Mahfud juga ngucapin juga dari Instagram saya langsung, terima kasih. Terus banyak teman-teman juga yang mau jenguk, tapi kemarin itu Amina sama adenya itu kan Amina sempat muntah-muntah. Terus adenya itu juga masih kemarin tuh lagi masih enggak enak badan, malam-malam nangis kebangun-kebangun. Jadi baru kemarin doang tuh ada tamu gitu. Jadi teman-teman yang mau jenguk kemarin ya insyaallah mungkin kalau di minggu-minggu ini berapa gitu bisa. Kalau ketemu akunya mah aku mah santuy kemana aja diundang sama teman-teman ini itu asalkan jadi dua lepas bisa, tapi kalau anak bayi tuh ya guys sama anak kecil tuh kayak gimana gitu. Makanya pas ulang tahun aku yang kemarin kita dinner juga Azura itu gak ikut. Karena Azura memang dia harus apa ya, karena umurnya baru 3, baru waktu itu baru seminggu sampai 10 hari. Masih ini banget, masih sensitif banget kulitnya juga. Jadi lebih banyak di istirahat di rumah dulu, di tempat yang steril. Gitu guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bhinneka Tunggal Ika. Selamat pagi. Sehat. Ini leader partnership ini kan untuk 2045 itu penting. Dan menurut saya kalau ditanya ke saya karena bagaimana personal branding, menurut saya itu penting. Walaupun itu sebagai pengusaha, pekerja ataupun ya orang-orang yang bergerak di industri. Yang harus dipunya tadi saya udah bikin catatan gimana kalau kita ingin punya leadership dan entrepreneurship yang tinggi. Kalau saya sih selalu nomor satu tekun, karena kalau kita nggak punya tekunnya ini, mau bidang apapun kita nggak akan berhasil. Tekun itu dedikasi kita dalam satu bidang yang kita suka. Yang kedua, memilih bidang yang sesuai dengan yang kita bisa. Di zaman sekarang harus up to date, harus bisa terus ikutin apa yang zaman ini lakukan, karena Indonesia Emas 2045 setiap tahun aja di Indonesia ini ada pergerakan, ada sosial media baru, ada cara usaha yang baru, ada cara berdagang yang baru, dokter-dokter ataupun pengacara dengan gaya-gayanya yang baru, dengan personal branding yang baru. Semoga ini semua bisa kita lakukan. Mungkin kalau teman-teman di sini ada 200 orang, 100 orangnya ini berminat menjadi pengusaha, 100 orang ini tiap orang bikin satu brand, kalau mereka dari 100 ini 5 atau 10 aja berhasil, itu kan akan gimana caranya orang yang tadinya beri brand luar jadi beri produk dalam negeri, beri produknya mereka. Dan itu menurutku akan membuat Indonesia kaya untuk Indonesia sendiri. Jadi aku akan mendukung apapun campaign Indonesia Emas 2045, gimana anak-anak kita bisa punya leaderpreneurship yang tinggi, punya personal branding yang hebat, sampai usaha-usahanya juga lancar. Gitu. Karena waktunya juga udah terbatas. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.